Assalamualaikum semua. So hari ni saya akan tunjuk cara untuk balance redox equation by ion-electron method. Untuk balance redox equation, kita ada dua medium, iaitu acidic medium dan basic medium. Okey, jadi kita tengok dahulu untuk acidic medium. Okey, jadi kita consider this reaction. So MnO4- react with ClO3- produce MnO2 plus ClO4-. Okay, untuk balance redox equation menggunakan ion-electron method, kita mesti follow step by step. Jadi kita tengok dahulu step yang pertama. So step yang pertama adalah kita kena separate the equation to two half equation. Okay, jadi untuk half equation yang pertama, kita akan dapat MnO4- produce MnO2. Jadi kita kena cari elemen yang sama di dalam reactant dan product. Okey, sudah, so kalau reactant ada Mn, so kita kena pasangkan dengan product yang ada Mn. Okey, dan untuk second half equation, kita akan dapat ClO3- produce ClO4-. Okey, untuk step yang kedua adalah kita kena balance all the elements. Okey, jadi nak balance element mesti follow rules ataupun step by step. Yang pertama, kita kena balance metal ataupun non-metal dahulu. Kemudian kita balance oksigen dan last sekali kita akan balance hydrogen. So untuk equation yang pertama ni, Mn pada bahagian reactant ada 1 dan Mn pada bahagian product pun ada 1, bermaksud dia dah balance. Okey, lepas tu baru kita akan tengok oksigen. So oksigen pada bahagian reactant ada 4 dan pada product ada 2. Bermakna oksigen tak balance. Jadi syarat untuk balance oksigen adalah kita kena tambah H2O. Jadi kita kena tambah H2O pada bahagian produk sebab produk yang tak cukup oksigen. So kita perlukan 4 oksigen, that's why kita perlu tambah 2 lagi H2O untuk dapatkan 4 oksigen. Okay, so sekarang kita tengok pada produk pula dah ada hidrogen, tapi pada reactant tak ada hidrogen. So untuk balance hidrogen, kita kena tambah H+. Okay, so pada produk kita ada 4 hidrogen, bermaksud kita kena tambah 4 H+ pada bahagian reactant. Okay, untuk half equation yang kedua. Okay, so yang pertama kita kena balance Cl dahulu. So kalau Cl pada bahagian reactant ada 1 dan Cl pada bahagian produk pun ada 1, so dah balance. Dan oksigen pada bahagian reactant ada 3, pada produk ada 4, jadi tak balance. So kita perlu tambah H2O pada bahagian reactant. Berapa banyak kita kena tambah? So kita perlu tambah 1 sahaja untuk jadikan total oksigen 4. Okay, kemudian pada reactant ada 2 hidrogen, jadi kita perlu tambah 2 H+. Okay, jadi sekarang semua elemen dah balance. So kita boleh proceed kepada step yang ketiga, iaitu kita balance charge. Charge pada bahagian reactant mesti sama dengan bahagian produk. So kita tengok pada equation yang pertama. Jadi kita kena kira berapa total charge pada bahagian reactant. So pada charge pada bahagian reactant adalah positif 4 tolak 1, so kita akan dapat positif 3. Okey, manakala pada bahagian produk, total charge dia adalah 0. Okey, jadi untuk balance charge, kita kena tambah elektron. Dan syarat dia adalah kita perlu letak elektron pada side yang lebih positif. Okey, jadi kat sini kita tengok pada bahagian reactant, charge dia adalah positif 3. Manakala pada bahagian produk, charge dia adalah 0. Jadi elektron kita kena tambah pada bahagian reactant. Okey, jadi kita perlu letak 3 elektron supaya 3 tolak 3 akan jadi 0. So dia akan balance dengan bahagian produk. Okey, untuk equation yang kedua.
Okey, total charge pada bahagian reaktan adalah negatif 1, manakala pada bahagian produk adalah positif 1. Jadi kita perlu letak elektron pada bahagian produk. Okey, so kita perlu letak 2 elektron supaya negatif 2 tambah 1 akan jadi negatif 1. So balance dengan bahagian reaktan. So kat sini charge dah balance. So kita boleh proceed to the next step, iaitu kita kena balance elektron. Balance elektron bermaksud elektron pada kedua-dua half equation mesti sama bilangan dia. So kita tengok pada equation yang pertama ni, elektron dia ada 3. Equation yang kedua ada 2. Jadi untuk balancekan dia, equation yang pertama kita perlu darabkan dengan 2. Dan untuk equation yang kedua, kita perlu darabkan dengan 3. Supaya bilangan dia jadi sama, iaitu 6. Jadi kita boleh tulis semula equation yang kita dah darabkan ni. So untuk equation yang pertama, kita akan dapat yang ini. Dan untuk equation yang kedua, kita akan dapat yang ini. So kita boleh nampak kat sini, so bilangan elektron dia dah sama. Okay, dua-dua dah ada 6 elektron. So kita boleh proceed kepada step kelima, iaitu kita kena combine both half equation. Okay, untuk combine ni pun ada syarat dia. Okay, so kalau kita nampak ada elemen ion ataupun substance yang sama, so kita kena tengok kedudukan dia. So kalau kedudukan dia sama, okay, pada side yang sama, so kita kena tambah. Kalau dia duduk pada side yang berbeza, kita kena tolak. Okay, so pada equation ni kita boleh nampak kita ada elektron. Okay, dua-dua equation ada elektron. Kemudian kita ada H+ dan juga kita ada water. Okay, untuk elektron, kedudukan dia adalah pada side yang berbeza. Jadi bila dia different side, kita kena tolak. Jadi 6, tolak 6 dah habis. Okay, untuk hidrogen pula, okay, yang atas ada 8 H+ dan yang bawah ada 6 H+ dan kedudukan dia adalah berbeza. Okay, jadi kita kena tolak juga. 8 tolak 6, 6 akan habis. So yang 8 ni akan tinggal 2. Okay, dan untuk water pun sama juga. Water dia berada pada different side. So 4 tolak 3, so 3 akan habis. So yang 4 ni akan jadi 1. Okay, then baru kita boleh combinekan dia. So kita akan dapatlah equation macam ni. Okay, so untuk step yang terakhir adalah kita kena recheck untuk pastikan yang equation yang kita buat ni betul-betul dah balance. Okay, jadi macam mana kita nak recheck? Okay, charge pada both side mesti sama. Okay, so kita kira, so pada bahagian reaktan, total charge dia adalah negatif 3. Okay, so dekat sini kita ada positif 2, so minus 2, minus 3. That's why kita dapat negative 3. Okay, dan untuk bahagian produk, so kat sini kita dapat kosong. Untuk water pun kosong. Dan dekat sini adalah negative 3. So since charge kiri dan kanan sama, bermaksud equation yang kita buat ni dah balance. Okay, sekarang kita sambung pula dengan balance redox reaction in basic medium. Okay, untuk basic medium, step 1 hingga 6 sama sahaja macam dalam acidic medium. Okay, cuma untuk basic medium ada 2 pertambahan step, iaitu step yang ketujuh adalah kita perlu tambah OH- ion. Okay, OH- ion perlu ditambah to the both sides, bahagian reaktan dan produk. Okay, bilangan OH- yang hendak ditambah bergantung kepada bilangan H+. Okey, jadi kita ambil contoh equation yang kita dah balance dalam acidic medium tadi. Okey, jadi di sini kita boleh tengok bilangan H+ yang ada adalah 2. So kita kena tambah 2 OH- di kedua-dua belah bahagian reaktan dan produk. Okay, kemudian kita kena simplify equation ni, di mana
2OH- akan bertindak balas dengan 2H+ dan akan menghasilkan 2H2O. So di sini kena ingat, jangan tambah 2OH- tambah 2H+ jadi 4H2O. Bukan ya. So 2OH- react with 2H+ reproduce 2H2O. So rewrite the equation dan kita akan dapat equation yang macam ni. Okay, bila kita tengok dekat sini, bahagian reactant ada H2O, bahagian produk juga ada H2O. So kita kena simplify lagi equation ni. Memandangkan kedudukan H2O adalah pada side yang berbeza, so kita kena tolak. So pada bahagian produk dah habis dan pada bahagian reactant akan tinggal 1H2O. So final equation adalah macam ni. Okay, so untuk step yang terakhir adalah kita kena recheck. Okay, so sama macam step 6 dalam acidic medium. Okay, untuk recheck, bilangan charge pada bahagian reactant dan produk mesti sama. So kita tengok pada bahagian reactant, total charge dia adalah negatif 5. And pada bahagian produk, total charge dia juga adalah negatif 5. So equation ni dah balance. Okay, so itu saja untuk basic media. Just kita tambah 2 step sahaja. Okay, so saya harap dengan adanya video ni dapat membantu untuk awak lebih faham cara untuk balance redox equation. So that's all. Thank you. Bye bye.